Aduh, enggak buat. Woi, screenshot, screenshot. Cepat, 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 screenshot. Semayan jenazah. Alamak, jangan laju sangat. Mayat lelo kat laju sangat tu. Allahuakbar. Seramnya. Wih, makin dekat pula ni, ya Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Aha, buka-buka video terus malam kan. Okay, sekarang ni aku ada dekat Melaka. Specifically dekat Haunted Drive-Thru. Apa benda Haunted Drive-Thru tu kan? Kau-kau ada yang bertanya. Dia adalah satu drive-thru. Kau tahu yang macam McD tu kan? Drive-thru tu, tapi kau bukannya order makanan, tapi kau jumpa dengan hantu. Aha. Kat sini, kat depan kau ada kereta juga. Lepas tu beratur panjang sampai dekat sana. Ya, pintu masuk dekat belah sana. So entertainment ni dia agak unik bagi aku. So tu yang aku datang. Aku nak tengok experience dia macam mana, sebab tak pernah dengar lagi dia punya konsep ni. Dia aku first time tengok dekat TikTok. Dia ramai orang pergi, ramai orang buat video. So aku pun macam macam perlu try ni, macam wajib try ni. So tahniah orang Melaka dah dapat experience. Ke korang tak pernah try lagi? Orang Melaka rugilah babe. Benda first dekat Malaysia kot. Dan ini paling dahsyat ni. Aku pergi seorang je babe. Tak ada siapa lagi dalam kereta babe. Aku pergi seorang, macam mana ni? Kalau siapa-siapa tanya macam mana nak register, kau pergi kat Instagram dia kan. Lepas tu ada 3 nombor kat situ. Kau pilih lah nak WhatsApp siapa. Lepas tu nanti dia akan balas. Lepas tu akan booking dekat WhatsApp tu lah. Itu cara aku lah eh. Bayar dekat sini. Dia tak ada deposit. Berbekalkan ikmal pula dah. Berbekalkan iman, takwa dan juga kesabaran yang tinggi. InsyaAllah. Alah, benda simple je. Just manusia, makeup. Itu je. Siapa-siapa yang bertanya, tema dia macam mana? Alright, tema aku untuk bulan ni adalah si jin. Alright, ada jenazah dekat tengah-tengah tu. Lepas tu dekat keliling tu ada akak-akak yang pakai telekung. Sikit demi sedikit berjalan ni guys eh. Macam ni lah. 10 minit baru berhenti. Tapi biasalah, drive-thru memang macam gini. Kalau beli makanan dekat restoran pun memang kena drive-thru, memang kena macam gini kan. Tapi ni lah, dia servis kan. Okay, aku cerita sikit lah pasal chapter si jin ni, alright. Okay, si jin ni mengisahkan tentang seorang perempuan ni, dia tak suka lelaki yang dia suka ni kahwin dengan orang lain. So apa dia buat? Dia jumpa bomo, dia hantar ilmu hitam dekat lelaki ni supaya lelaki ni mati. Alright. Dan juga bukan lelaki tu mati, si isteri dia mati. Alright. Lepas tu apa yang berlaku? Aku tak tahu nak cerita macam mana. Kau tengok je lah dia punya trailer. Siapa yang mati dulu, saya hadiah RM100. Saya mati dulu. Dah ada orang datang kat belakang aku. Tadi aku seorang je kat belakang ni. Tak ada pun orang teman. Akhirnya ada jugalah orang datang. Thank you. Weh, ada orang jerit weh. Jap. Dengar. Think positif lah eh. Okay, sekarang dah pukul 10. Alright. Kita dah setengah jam menunggu. Kita dah sampai dekat pintu masuk. Hampir-hampir lah dalam 2-3 kereta macam gitu. Alright. Dan kat sini pun ada kereta yang baru sampai. Alright. Banyak lah juga yang pergi kat sini. Tapi semua pergi, semua ada geng babe. Aku seorang tak ada geng. Tapi aku buat live sekali eh. Yang join live ni alhamdulillah, thank you so much. Alright. 51 orang memandang. Manusia-manusia ni lah yang akan teman aku malam ni. So tak adalah aku tengok sorang-sorang. Orang dalam ni pun akan tengok juga. So kita ramai-ramai lah tengok eh. Bang, berapa lama lagi? Okay, so berapa orang ni? Sorang je. Sorang? Sorang je. Sorang. Macam mana? Betul-betul remaja kan? Betul, you know remaja. Berapa ekor semua? Berapa ekor? Itu biarlah rahsia. Kalau banyak sangat tu bukan kita punya. Okay. Thank you, alright. Korang akan experience sekali. Hantu tu datang daripada sini, daripada situ juga. Alright, daripada tingkap tu aku dah buka dua-dua tingkap. Nanti hantu tu akan serang kau. Fuyo, dia punya decoration dia. Register and cashier. So ini adalah hantu-hantu dia. Topeng ni jual ke ni? Ada ni lagi. Wow. Ini jual ke?
Alright, so itu saja. So ini adalah tiket dia. Kita dah bayar tadi RM20. Alright, bayar dekat situ. Seram babe tempat pembayaran dia. Kak yang minum air ni. Sorry kak, minum air pula. Tempat jual air juga, ada tempat jual keropok juga kalau nak makan time lapar-lapar ni kan. Yo, tempat masuk daripada sana tadi. Alright, aku beratur pusing sampai sana babe. Jauh gila babe. Lepas tu sampai kat sini. Ya, lepas tu sini nak masuk dah. Ini tempat masuk dia. Haunted drive-thru Melaka. Selalunya kalau macam ni, diorang akan menumpang, okey? Tak, okey je, tak ada masalah. Okey? Okey, tak ada hal. Dah biasa jumpa ke? Tak adalah, kawan-kawan ada banyak hantu. Kawan-kawan hantu? Haa, kawan-kawan hantu. Sebab yang ni ada yang manusia, ada yang original, betul? Dah terdiam. Dah terdiam tu. Sekejap, yang ni berapa ekor semuanya? Berapa ekor? Kalau saya bagi tahu awak 10 ekor, mungkin 10. Ada lebih. Lebih? Yang lebih tu mungkin yang original lah. Okay. Seorang je ke bang? Seorang je. Serius lah bang. Ya, asal tak pernah lagi orang seorang? Pernah. Pernah je. Pernah je lah seorang? Tak pernah. Tak pernah lagi lah. Ni first time. First time seorang? Ini rekod pertama. Wow. Alhamdulillah. Ini lah kalau original tumpang betul? Tak boleh, tak ada hal. Teman-teman kan? Okay, tak ada hal je. Boleh je. Okay, sekarang ni kita ada dekat pintu masuk. Aku tunjuk sikit lah dekat pintu masuk ni ada apa eh. Alright. So dekat sini dia ada gantung-gantung semua benda ni, benda-benda mistik ni. Tengok apa sikit. Tengok sikit apa yang dia gantung. Dia ada gantung kaki weh. Kaki siapa pun tak tahu lah. Lepas tu ada patung voodoo ni. Seram pula aku. Banyak lah benda-benda yang dia gantung. Benda yang sama lah, copy paste. Seram tak? Gila. Okay, abang dengan akak tu dia kata. Aku tanya dia, ada ke orang datang seorang kan? Dia kata aku first time babe. Aku first manusia yang datang seorang. Tak pernah-pernah lagi orang yang datang seorang. Jadi experience dia macam ni kalau seorang ni. Experience dia 10 minit akan bermula sekarang. Okey, boleh masuk. Okey, kiri. Sebab gelap sangat. Tak nampak apa, babe? Oh, pecut. Bapa gelap tu. Tak nampak apa, babe? Depan sikit, Alright. Weh, tak nampak apa, Mat. Kalau buka lampu boleh ke? Kalau buka lampu boleh? Tak boleh. Tak boleh? Tak nampak apa pun. Gila cakap kau. InsyaAllah. Oh, pecut. Allah, abang terkejut aku. Terkejut. Aku sebenarnya tak nak terkejut tau, tapi nak pergi mana? Nak pergi depan. Boleh masuk ke depan? Dia boleh tanya aku. Dia boleh tanya aku pula nak pergi mana. Di depan nak pelanggar juga dia ni nanti. Allahu Akbar. Weh, dia semayang pula. Allahu Akbar. Semayang lelok kat laju sangat tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woo. Bapak dia terkejut gampang. Ada orang tu kat belakang. Ada orang kat belakang. Wey, Security shot. Cepat. Screenshot. Terkejut tu. Woo. Terkejut tu. Aku sebenarnya tak takut tau. Tapi disebabkan Allahu Akbar. Ya Allah. Aku sebenarnya aku okey je. Cumanya aku terkejut je lah. Terkejut je. Jadinya apa yang berlaku dekat sini, kita just tengok je lah apa yang berlaku terkejut. Ya Allah. Hai. Apa khabar? Sorry. Weh, terkejut tu. Dia tak takut tau. Cuma dia terkejut. Gila bapak. Hai, okay. Dah boleh gerak ke? Jangan buka pintu. Seram. Allahu Akbar. Dia boleh masuk pula. Weh, dia masuk dalam. Ya Allah, dia masuk dalam. Allahu Akbar. Weh, ramainya. Dia pergi masuk dalam pula. Dia masuk dalam. Ni live. Say hi kat live. Hi. Seramnya.
Ui, makin dekat pula ni, ya Allah. Ni hantu. Ni pocong nama dia. Tapi yang pocong yang yang dah berikat lah. Dia boleh lompat ke? Yang pakai seluar. Okay, inilah dia. Good makeup. Makeup dia boleh lah. Saya bagi dalam 10. Sebab nampak menakutkan. Alright. Mana pocong tadi? Hilang tak? Hai bang, boleh gerak dah ke? Tak boleh lagi. Dia tak bagi aku gerak, guys. Ya Allah, boleh duduk pula. Ni dah kenapa? Kita selfie sikit lah, eh. Kita selfie sikit. Hai. Okay, dah selfie. Kita selfie lagi sekali. Isyau. Okay. Ah, pocong juga. Pocong juga sekali. Ah, pocong sekali. Mantap. Inilah pocong. Ah, warna gelap muka dia sekali. Aduh. Sorry. Aki. Hai. Dia tumpang aircon pula dah. Ya Allah. Tak cukup sejuk. So inilah dia hantu-hantunya. Ini Ponti. Alright. Dia speaker dia kuat sangat. Aku tak nak cakap. Alright. So inilah. Ui, suara dia baik tu. Benda ni yang menakutkan aku sebenarnya. Alright. Okay, boleh gerak eh. Seramnya tengok muka dia. Seram. Ada dua orang. Say hi, peace satu kali. Oh taklah. Ini assalam. Alright. Okay guys, thank you. Saya gerak dulu. Okay, kita pusing balik. Woo! Ya Allah, Akbar. Weh, bapa terkejut dulu aku. Serius terkejut, Mat. Aku macam yang akak ni pula. Ya Allah Akbar. Kak semayang laju sangat kak. Dah. Teruskan solat. Sini dia semayang dekat mana ni? Betul ke kiblatnya? Allahu Akbar. Okay guys, dekat dalam ni aku tak apa pun nak nampak sangat. Alright. Sebabnya memang gelap, babe. Betul ke jalan aku ni? Jadinya eh, betul ke jalan ni? Betul lah, eh. Sebab tak nampak lah, weh. Sebab tak nampak lah, weh, jalan dia, weh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woo! Okay, okay, okay. Kat depan ni ada something. Alright. Dia tengah sembahyang. Alright. Semayang jenazah? Alamak. Eh, terkejut aku ingat apa tadi. Bang. Ya, ya, ya. Kanan? Kanan. Eh, takkan langgar dia? Belakang sikit, ghostan tu. Ghostan tu? Okay, hantu di kanan eh. Alright, eh hantu ni boleh cakap punya. Alright, thank you. Alamak. Jangan laju sangat. Takut aku. Okay, ni nama dia hantu. Kepada siapa-siapa yang tak tahu. Alright, dia boleh melompat-lompat. Alamak, dia buka pintu lah guys. Dia buka pintu lah guys. Alamak. Eh, hey! Eh, ramai pula. Tadi aku tengok sikit je. Sekarang ni ramai, ay kak. Ada siapa-siapa nak tumpang ke? Tak ada lah, eh. Allahu Akbar, terkejut bang. Good makeup. Eh, terkejut. Nak duduk boleh, tak ada masalah. Aircon ada, sejuk lah sikit eh. Ni nampak macam wih, seram boy. Seram babe. Allah. Akak ni daripada awal lagi. Memang suara dia memang A plus lah aku cakap dengan kau. Alright. Okay, kita berjalan lah eh. Kita berjalan. Ada seorang akak ni, dia punya suara tu yang A plus lah aku cakap dengan kau. Tak nampak ni. Okey, dia orang cakap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ui, terkejut, babe. Aku terkejut, babe. Ini adalah hantu pocong. Eh, ada banyak tadi. So, tu kawan-kawan awak lah. Jangan kena bungkus satu lain. Itu hantu. Hantu ni boleh cakap je. Aku ingat tak boleh cakap. Tak. Thank you, boleh. Tak, tak boleh. Okey, bang. Thank you so much. Ini boleh jalan ke? First time jumpa atas orang ni. Itu lah tu. Tak, bang. Haa, boleh, boleh.
Seorang je kak. Pernah jumpa tak yang datang seorang je? Tak pernah, ni first time lah eh. So itu lah, saya mau tanya orang depan. Tak ada ke jumpa orang yang datang seorang? Ini saya first lah. Nah, ini masuk YouTube kak. Ada nak cakap apa-apa kat YouTube? Nama Arif Aiman. Sama kat TikTok. Sama juga kat TikTok. Nanti boleh tengok lah kat TikTok. Sekali tengok YouTube. Alright. Apa bang? Saya teman abang sampai habis. Mantap. Alright. Hai guys. So apa lagi? Hai. Ini dia pocong kita. Alright, siapa-siapa yang tak tengok lagi. Itu dia masuk dalam kereta aku. Alright. So dekat depan ni memang tak nampak babe. Memang tak nampak apa-apalah. Okay. Dah ada passenger. Alright, kita jalan lah balik. Kiri. Oh ye, sebab tak nampak apa babe. Cik baiklah ada tour guide. Okay bang, stop je. Hantu ni boleh cakap. Separuh mati. Separuh mati. Kalau mati pun tak boleh cakap dah. Separuh mati, batuk boleh cakap. Pakai seluar pula tu. Batuk boleh tak payah tengok lompat. Boleh hilang. Oh hilang. Ah, guys. Acah-acah lompat boleh bang? Boleh, ha, nampak real sikit. Oh, alamak. Apa lompat? Apa dia tu? Oh, fist bump. Ya, 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 ya. Tak nampak, sorry. Saya yang buta awak yang tak nampak. Itu gelap. Abang tak buka lagu je, saya nak bagi show bang. Oh, nak lagu apa? Lagu apa dia? Lagu apa? Saya nak banyak nyanyi. Abang tak nyanyi, saya tak buat. Dia suruh. Ajar sikit. Ah, okey. Dia suruh aku nyanyi pula guys, nak lagu apa eh? Jalan ni. Jalan ni senang pelangi. Eh, tak tahu lagu apa tu? Kau ni lahir tahun bila? Aduh. Tak tahu apa lagu tu. Kau main TikTok ke? Main TikTok, lain TikTok. Macam mana tak tahu bang? Tak tahu, jalan ni. Jalan ni sinar pelangi. Tu dia guys, pocong nama dia. Gelap sikit lah, tak nampak. Orang pandai bang. Jalan ni sinar pelangi, tak tahulah. Abang baik. Ya Allah. Eh, salah aku pula. Alright, thank you so much. Good idea. Alright, thank you. Okay, kita akan gambar lah sikit lah. Alright. Okay, satu, dua, tiga. Alright, thank you. Okay, bang. Alright. Okay, dah. Okay, thank you so much. Korang kena datang. Korang kena datang. Dia cakap dengan live aku. Alright. Okay, bang. Alright, thank you. Mari lagi. Belaka. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Allah, bang. Terkejut aku, ya Allah. Okay. Bye-bye, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alright. Ui, takutnya. Ya Allah. Pengalaman dia seram juga. Alright, 10 minit tu tak terasa. Kejap dia, memang lama rasa dia. Alright, memang fun lah. Alright, hantu-hantu dia pun sangat-sangat pandai untuk terkejutkan kita. Aku rasa dah habis dah kan. Aku dah jauh dah ni daripada tempat dia ni. Hantu-hantu dia pun pandai buat kerja dia. Alright. Boleh borak rupanya. Aku ingat tak boleh borak sebab aku tengok video orang tu. Senyap je hantu dia. Aku boleh borak dengan hantu tu. So kalau korang nak rasa experience dia macam mana, korang datang RM20 saja seorang. 10 minit experience dia memang tak terasa. Alright. So itu saja. Kita jumpa di next video akan datang. Bye bye.